Hai guys, jumpa lagi bersama saya Henry di channel Potong Besi. Kali ini kita akan berbagi cara memotong besi hollow siku yang halus. Silahkan subscribe dahulu agar tidak ketinggalan tips dan trik dari channel kami Potong Besi. Masih menggunakan besi 5 cm, kita garis lengkungan dengan jangka sederhana ini. Ada juga cara yang lebih mudah, kita bisa langsung menggunakan mata gerinda ukuran 4 inci seperti ini. Jangan gunakan ukuran yang lainnya berikut ini. Selanjutnya kita beri tanda pada mata gerinda 4 inci tadi, sesuai dengan dua sisi lengkungan seperti ini. Kemudian gunakan tanda pada mata gerinda itu untuk menarik posisi titik batas di mana kita akan memotong besinya nanti. Selanjutnya gambar juga pada sisi belakang besi yang akan dipotong. Ikutin cara seperti pada video. Beri tanda pada penggaris bila perlu. Selanjutnya tinggal potong saja besi holonya untuk mendapatkan potongan besi hollow siku halus melengkung. Berikut rincian ukuran besi hollow yang sudah dipotong seperti ini. Selanjutnya tahap akhir tinggal kita lengkungkan saja besinya lalu dilas seperti ini. Inilah dia cara memotong besi hollow siku halus melengkung dari kami. Semoga bisa membantu. Terima kasih.